Halo para penggemar Liga Spanyol, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan La Liga Spanyol tadi malam, beserta update klasemen dan daftar top skor terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan La Liga Spanyol pekan ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil pertandingan La Liga Spanyol tadi malam pekan ke-29, Minggu tanggal 16 April 2023. Cadiz kalah 0-2 versus Real Madrid. Real Betis berhasil menang 3-1 versus Espanyol. Athletic Bilbao berhasil menang 2-0 versus Real Sociedad. Villarreal kalah 1-2 versus Real Valladolid. Rayo Vallecano berhasil menang 2-1 versus Osasuna. Berikut ini update klasemen sementara La Liga Spanyol musim 2022-2023. Di peringkat pertama Barcelona dengan 72 poin, Real Madrid di peringkat kedua dengan 62 poin, Atletico Madrid di peringkat ketiga dengan 57 poin, Real Sociedad di peringkat keempat dengan 51 poin. Di posisi 3 terbawah, di peringkat 18 Valencia dengan 27 poin, Espanyol di peringkat 19 dengan 27 poin, Elche di peringkat ke-20 dengan 13 poin. Berikut daftar top skor La Liga Spanyol musim 2022-2023. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-29, Minggu tanggal 16 April 2023. Girona versus Elche mulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Getafe versus Barcelona mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid versus Almeria mulai jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-29, Senin tanggal 17 April 2023. Valencia versus Sevilla mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-29, Selasa tanggal 18 April 2023. Celta Vigo versus Real Mallorca mulai jam 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.